Hey guys, welcome back to another episode of Kemal Food Channel. And now, we are at... Disneyland Hong Kong! Yay! Let's explore! Episode Kemal Food Channel hari ini, selain kita explore yang namanya Disneyland Hong Kong, kita mau explore juga makanan-makanan halal yang ada di Disneyland Hong Kong. Oke, kalau nggak salah ada 2 restoran. Ya. Yeah. Ya, ada 2 restoran. Atau 3? Dua restoran. Yang di dalam si Disneyland. Okay. Sisanya itu ada di hotelnya. Oke. Karena kita nggak nginep di hotelnya, kita explore bisa makan apa aja yang halal di Disneyland Hong Kong. Restoran yang pertama namanya Tahitian Terrace, adanya di Adventureland. Yuk kita lihat makanannya apa aja dan semoga cocok di lidah. Yang makanannya apa nih di sini? Yang ini tadi lemongrass chicken steak sama pesan makanan anak-anak kids meal. Jadi di sini kayak makanannya lebih ke makanan ini Asia ya? Kalau yang ini Asia. Kalau yang suka rendang juga ada di sebelah, ada rendang. Ada laksa. Nasinya di sini lucu banget bentuknya kepala Mickey. Pesan apa lagi nih? Di sini nyobain Singaporean laksa rice noodle soup combo sama baked chicken leg berempah with Malaysian rice combo. Jadi di sini emang banyaknya makanan-makanan Malaysia, makanan Singapura, ada rendang juga. Dan ini di bulan-bulan ini, bulan Agustus, kalau ke sini pesan air putih yang banyak karena benar-benar panas banget. Nah, istri gue pesan laksa nih. Ini apa ya? Laksa apa? Laksa sama nasi goreng gitu loh, nasi goreng pakai baked chicken. Apa ya? 258 ya, betul nggak? Saya gimana ya? Oke. Rasanya untuk di dalam tempat theme park gini, yang biasanya rasanya suka berantakan. Ini rasanya oke kok, enak. Cuman rice noodle-nya aja agak keras. Ini laksanya, ada tahunya, ada cumi-nya, terus tadi ada udangnya ya. Ada udang, terus ada apa lagi nih? Ada baksonya juga sama ada potongan ayamnya. Enak sih. Enak sih menurut aku laksanya. Dari kata kamu, ada rasanya. Biasanya kalau tempat makan gini kan di amusement park, suka makanan seadanya. Dan untuk halal food ini oke loh. Kalau kesini harus pesan ini sih, enak, pengen tahunya. Aku suka tahunya. Enak. Kayak kulit tahu ya? Iya. Kayak kulit tahu tebel gitu. Iya. Kayak aku suka tahunya. Good. Enak. Enak mah tapinya mah. Enak sih, cuman kurang asin kalau buat mama. Kurang sedap gitu. Kurang ya? Sedap, iya. Ini apa nih? Ini lemongrass apa ya tadi namanya? Lemongrass chicken. Lemongrass chicken. Ini tuh bumbu ininya kayak kari, kayak rendang gitu. Rasanya antara dua itulah. Jadi dia bikin si ayam ini jadi tasty. Karena kalau nggak kena bumbu itu jadi kurang tasty rasanya. Nasinya kayak nasi uduk gitu loh. Nah, ini kayak tumis sawi, ada jamurnya. Tapi ya kurang gurih kalau menurut gue ya, kurang gurih. Makanya kuah ini membantu banget untuk bikin rasanya lebih enak banget. Nah, ada sate ayamnya juga 2. Coba kita cobain sate ayamnya. Enak. Enak, bumbu kacangnya enak soalnya. Kalau kita sih bisa sharing banget ini, berdua. Rasanya kayak kari, kental, manis tapi karinya. Enak. Ditambah sama ayam yang juicy, meskipun file tapi ini juicy, tapi ini halal. Enak. Coba deh, sayurnya masih crispy nggak? Enggak. Kita coba satenya ya, cuma dapat 2 tusuk. Tapi kalau mau pesan lagi, sate doang bisa, kalau nggak salah 4 tusuk cuma 49.
Jadi sekitar berapa tuh? 60 ribu kali ya? Ini gede-gede. Satenya sate Singapura nih. Bukan sate Jakarta, bukan sate Indonesia. Bumbunya dikit. Kamu pasti gak suka ya? Aku suka. Oh suka, karena manis satenya. Ini kids meal-nya. Kids meal-nya anak-anak kurang doyan. Ya, karena biasanya kalau teman-teman kayak gini kan kids meal-nya fried chicken. Ingat gak waktu Universal Nuggets gitu ya. Mungkin karena panas cuacanya, udah gitu makanannya ini kayak apa ya? Kayak black pepper chicken gitu. Black pepper chicken Chinese food gitu deh. Anak-anak gak suka. Untung kita bawa orek tempe ya, nge. Bawa orek tempe, jadi mereka makan nasi putih sama orek tempe. Jadi ini gua aja yang makan. Rasanya sih enak, cuman mungkin anak-anak kita kurang suka kali ya. Dalam situasi seperti ini mereka lebih prefer like cheeseburger atau mungkin nuggets, french fries, ada. Tapi di non-halal restoran. Kalau yang di halal restoran, ini nggak ada. Atau mungkin yang satu lagi, gua nggak tahu. Oke? Okay? Iya, kita belum lihat yang satu lagi. Iya, ntar kita lihat yang satu lagi ya. Oke? Okay? Makan dulu nih. Ini dapat apel juga ya? Iya, ada apel ini satu. Ini apel ini di sini. Enak apa ya? Enak. Jadi yang unik dari restoran ini adalah meskipun restoran ini adalah restoran halal food, tapi yang makan di sini banyak orang lokal juga, banyak yang non muslim juga. Jadi emang intinya makanannya makanan Asia, makanan Singapura, Malaysia dan sedikit Indonesia dan halal. Ini suka, nah ada rasanya. Kalau yang lainnya enggak. Ini rada asin. Tetap tapi di sebelahnya tempe orek. Iya. Ini tuh putih pada tempe orek. Iya, banget. Menolong tempe orek. Oke, itu restoran yang pertama yang halal yang ada di Disneyland Hong Kong. Yep. Kalau next time kita kesini lagi, gue sih akan mesen laksanya doang sih. Iya, yeah. Soalnya yang lain bukan gak enak, cuma kurang terasa aja bumbunya. Yeah. Mungkin memang lidah kita tidak biasa dengan bener. Rasa yang gak gurih gitu. Gak cetep gitu ya. Yoi. Nah sekarang kita mau nyari musola. Di sini alhamdulillah musola juga loh. Iya. Yeah. Oke? Okay? Dan itu letaknya di salah satu restoran halal yang ada di sini juga. Yeah. Oke? Okay? Kita lihat musolanya kayak apa ya. Mas ini kuat dorongnya. Kuat. Kuat. Ayo, ayo, ayo. Udah makan? Ayo, kuat. Oke, kita udah nyampe di musolanya. Iya, ya? Jadi di sini tuh tempat sholatnya bukan musola namanya. Mereka makannya quiet room. Nah, ini sama seperti musola di Changi. Oh gitu, oke. Okay. Di Changi itu kan sebutannya ruang meditasi untuk semua agama. Ingat kan di Terminal 3, iya, ya kan? Iya, iya. Jadi ada pokoknya tempat untuk silent dan lain-lain. Nah di sini tidak ada mukena, iya, tidak ada sarung. Ada di musim panas kayak gini, gua nggak pakai tanah panjang, pakai tanah pendek. Jadi ntar aku punya kamu ya. Iya, tapi tenang, ada tempat wudunya juga. Tempat wudunya ada ya? Dan enak karena tempatnya bagus, ada tempat duduk gitu yang langsung ada airnya. Jadi tempatnya namanya adalah quiet room, letaknya di belakangnya Explorer Cafe. Oke, dan itu adalah restoran halal juga. Di area Mystic apa? Mystic Room ya? Mystic Area. Mystic Area. Pokoknya sebelum Toy Story deh ya, pokoknya. Persis sebelum nah. Toy Story. Nah. Masih jalan enggak? Masih jalan? Oke. Nggak beli terus, udah tumpah biar nggak beli terus, jadi ini spill air aja gratis ya? Gratis daripada bayar ya? Oke, kita mau nonton parade ya, ada Toy Story Water Parade. Nah, tapi sambil nunggu kita mau nyobain waffle atau pancake-pancake gitu dah, pancake-pancake-nya Walt Disney, Mickey Mouse, yuk. Udah yang? Belum pesan sih, kayaknya itu yang ini es krim doang ya, 11 itu berarti. Yang berapa harganya? 60. 60 Hong Kong dolar. Iya, 60 Hong Kong dolar. With ice cream? No.
Habis kan tinggal taruh es krimnya doang di atasnya. Kenapa dong orang aku yang makan loh? Panas nih. Kalau yang di Universal, Shrek ya? Iya, thank you. Oke okay. Panasnya 35-38 derajat. Netizen, istri gue nanya udah dekil belum katanya. Ini dia buah buka muka saya. Dekil belum katanya. Gak salah, emang bener panas banget. Di Jakarta juga panas, tapi ini bener panas banget, gak ada hawa gitu, lembab. Ini basahku ya, Pat Kemal, bajunya bener-bener basah. Balik yang basah semua. Kalau masih ingat episode kita makan di Universal Studio, kita pesennya yang Shrek. Dan yang Shrek itu bisa mesennya pakai es krim ya. Ini kayak iya, garing doang ya? Iya, enggak, tadi maksudnya di situ kan jual es krim. Kayak tadi kita tanya, boleh enggak dipakein es krim? Apa ini? Kok ada yang datang? Terus jawabannya gitu, no. Jadi, oke, okay, kenapa sih orang cuma tinggal taruh di atas? Oke, okay. Dan ini enggak ada maple-nya, enggak ada apa-apa, cuma pakai apa nih? Berries, ya? Yeah. Waktu dikasih whipped cream, boleh. Sama whipped cream aja. Harganya 60 Hong Kong dolar. Oke, okay, coba kita lihat rasanya gimana. Ini dia wafelnya. Oh ada nih, ada maple-nya. Ada maple sirupnya. Kemudian nih berries-nya di benyek-benyek. Awas kena topi kamu loh. Kayak mikir ya. Ini kayak made by order ya? Iya, jadi begitu kita pesan langsung dibikin. Jadi enak sebenarnya panas-panas. Kalau lagi musim dingin sih enak banget. Segar sih dia. Karena pakai strawberry ini. Manis, asam. Semua jadi satu, jadi enak. Baik, mari kita coba. Sayang banget ya gak ada es krimnya ya. Kalau panas banget nih, seger-seger pakai es krim. Nih jadi sensasi makannya kering. Kenapa coba enak? Karena berries-nya enak. Iya. Ya. Good quality berries-nya. Enak. Cuman kayak gitu lah. Kenapa harganya 60 Hong Kong dolar? Kayak karena mukanya Mickey. Muka. Iya. Menurut kata kamu, ya tepungnya mah itu aja lah, sama. Tapi bukan berarti nggak enak ya, enak. But I prefer the one with Shrek sih. Yeah? Soalnya waktu Shrek, itu pakai es krim Ben and Jerry's ice cream. Oh yeah, remember? Yeah. Pantesan enak ya. With extra sprinkles, yang sprinklesnya bayar juga lah. Ini ibaratnya makan waffle-licious ya, dapat banyak ini. Yeah. With fresh berries. Yeah. Nah. Asam ya? Beli apa yang? Es krim Mickey Mouse. Harganya 42 Hong Kong dolar. Langsung datang. Di Jakarta juga ada sini, Campina ngosan kayak gini ya. Iya betul. Iya kan? Harganya 42 tuh berapa yang ya? Kali aja 1.800 lah. Nah, hampir 80 ribu ya? Oke. Mas Gani mau gak ada? Mas Gani! Panggil Mas Gani. Coba ya. Sama gak kayak Campina? Sama. Suar sama. Kayak Magnum gitu, sama juga. Suar sama aja, cuman karena di sini bentuknya Mickey makanya mahal. Gimana? Enggak. Oke. Lagi siap-siap untuk Water Parade, Toy Story, sama Incredibles. Mas, mau pakai apa? Mau pakai es krim. Sekarang? Oke.
was it? Ganti siap kayak orang mati. Basah banget. Yang cepat bajunya. Oh, basah banget. Tuh pakai hujan aja masih basah banget. Untung ganti kamera. Untung gua ganti kamera. Kalau enggak kelar deh nih. Untung aja. Disiram cuy. Oke. Jadi kalau misalnya summer kesini, terus ada si Summer Splash Parade, lu wajib ganti kamera ya, pakai yang anti air karena emang lu dia akan disemprot dan basah banget. Ade, jangan lupa bawa ganti bajuan. Okay. Karena nanti di sini nggak ada baju. Harus bawa baju. Dah. Oke. Okay. Ini Bapak mau ngomong. Apa? Bapak mau ngomong. Okay. Dan ini kayak modus deh. Biar kita beli baju di sini deh. Baju di sini mahal-mahal banget ya. Untung anak-anak pada bawa. Iya, anak-anak. Kalau beli, waduh mahal cuy asli. Harga air aja mahal bener. Ini restoran kedua di Disneyland Hong Kong yang halal. Kita mau lihat dulu ke dalam ada makanan apa aja. Yuk. Yuk. Wah, ada makanan Indonesia. Ada nasi goreng combo, ada Indonesian mutton curry combo. Sama butter vegetables curry combo. Ada chicken satay juga, pasti kayak tadi lagi sih rasanya. Terus ada makanan Southeast Asian. Itu ada chicken hainam, ada laksa juga. Terus ada samosa. Nah, halalnya nih ya. All meat items served in Explorer Club Restaurant are certified by the Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund in Hong Kong. Di restoran yang kedua ini kita gak makan soalnya gak ada waktu. Cuman kalau dibanding sama restoran yang pertama tadi, restoran yang kedua ini lebih enak karena full AC. Terus jenis makanannya pun lebih banyak. Cuman makanan rasanya gimana gue gak tahu. Yang kita masih kenyang banget karena porsinya emang tadi tuh besar banget gitu. Dan satu lagi enaknya apa ini? Deket sama Musola. Yoi, jadi ini lebih enak sih ya. Cuman sayangnya agak mojok ke belakang. Mas Gini mau beli apa nih mas? Popcorn apa? Karamel. Let's go. Harganya berapa mas? 38. Harganya berapa? 38. Wow, that's expensive. Karamel udah melempem. Jadi beli yang honey mustard. Honey mustard. Enak kan honey mustard? Enak kan mas? Masuk ke situ. Enak kan mas? Agak keras. Melempem. Padahal ini fresh loh. Mantap lah. Mas, be honest, gimana rasanya? Ada rasa honey-nya tapi agak melempem. Mahal lagi. Aduh, udah beli mahal ya mas ya? Wasting money. Jadi bisa dibilang si popcornnya mengecewakan karena popcornnya melempem. Enakan popcornnya 21 ya mas ya? Harganya 38 Hong Kong dolar. Segitu tuh harganya. Segitu. Ada siapa, Mas? Ada Darth Vader, ada adik. Ini sampai dia tapi tak ya. Kok enggak jadi? Lagi dia pula mau pergi ke sana. Coba tolong. Ready position. Ke kiri, ke kiri. Stop. Impressive. Everyone. 各位同學，致上高度的智慧和智慧，你哋係公司所用面，好，其實我哋最擔心嗰個酒係你，冧冧冧冧，habis，soalnya sayang, plus lapar, jadi udah dihabisin aja. Rasa honey maksudnya enak loh? Rasanya enak, cuma melempemnya tuh ganggu banget sih. Jadi gimana ya, jadi alot gitu popcorn sama lempem. Sayang soalnya udah beli. Sayang, udah beli. 38 Hong Kong dolar udah gitu dapet yang kecil lagi. Iya, itu tuh gokil. Kayak 70 ribu ya. Iya. Nah, kita mau cari ini kan masih tutup jam 8-an ya. Iya. Jam 8 jam 9. Kita mau nyari ada makan apa lagi di sini. Iya. Apalagi buat makan malam. Iya. Oke. Let's go. Kita udah nyampe hotel ya.
Abis Miki tadi kita mau cari makan, abis dia meletus-meletus ya, kita mau nyari makan, ternyata emang susah nyari makanan halal di Disneyland Hong Kong ya. Gak gampang, gampangan di Universal Studio loh. Iya ya kan? Udah gitu kita mau cari makanan ini, makanan itu, wah sulit. Dan tadi kita mau makan di dua tempat tersebut, rasanya sama-sama aja. Akhirnya kita di hotel dan kita bawa ransum. Kita bawa perbekalan. Yoi, mau lihat apa aja perbekalan kita? Lihat nih. Teri kacang. Terus ada ikan bilis. Yang kentang kamal dong pastinya. Yoi. Ada yang pedes gurih, ada yang pedes manis. Terus bawa apa lagi? Tempe. Apa tuh? Tempe orek. Wah. Wow. Jadi ini semua makanan-makanan yang gampang pakai nasi ya? Iya. Terus? Rendang, mantap nih. Rendang Bagindo ya? Yap. Yoi. Gampang buat dibawa, jadinya nggak tumpah-tumpah di koper. Terus, nggak lupa kerupuk. Gila, bisa sampai Hong Kong nih kerupuk nih. Iya. Nasinya mana? Ada dong, kan aku bawa ini magic jar kecil. Wah. Yeah. Supaya aman ya. Wih. Mantap. Ini apaan nih? Kerupuk ada dua macam loh. Ini kerupuk bawang. Gila, bawa banyak banget. Iya, soalnya dijaga-jaga. Kalau kita tidak menemukan makanan halal, jadinya gampang mau sarapan, mau makan malam. Udah deh, udah ada makanannya di hotel. Oke, terima kasih udah nonton Kemal Food Channel edisi Disneyland Hong Kong. Oke? Yep. Sekarang waktunya kita mau makan dulu makan nih. Dulu. Orek nasi panas sama kentang kering. Kentang. Enak banget. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and link the bell. All right. Thank you everybody. Don't forget to watch Kemal Food Channel and bye-bye. Bye-bye. Da-bye.